dhalik. Dan makna untuk satu dosa menunjukkan kalau dosa tersebut adalah dosa. Dan berkenaan dengan ayat yang tadi dibaca di surat An-Nisa ayat yang ke-10, dalam ayat itu terdapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukan pada orang-orang yang memakan harta anak yatim tanpa alasan yang benar. Bahasanya mereka memakan dan memasukkan dalam perut mereka sesuatu yang akan meyurituhum, mengantarkan mereka ke neraka. Dalam bacaan mereka menyangka bahasanya mereka memakan makanan yang enak. Walakinna muhakkan tetapi mereka inama yang kuluna narak. Hakikatnya mereka hanyalah memakan api dan ini adalah di dunia. Sedangkan untuk di akhiratnya Allah katakan wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk api yang menyala-nyala. Mereka akan masuk ke dalam api yang sangat panas yang akan membakar mereka, dan mereka pun akan memasuki panas. Balahu madiyati Abu Hurairah dan Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sabdana. Jadilah tujuh dosa besar yang tujuh dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wa mahunna ya Rasulullah, apa saja tujuh dosa yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Qal, Nabi katakan, menyebutkan Allah, sihir, menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, dan berpaling di hari berkecamuknya perang, menuduh zina, wanita baik-baik, yang ghafilah, yang lalai, tidak pernah kepikiran untuk berbuat zina, dan dia adalah al-mu'minah, wanita yang baik. Ini adalah hadis yang diatakan Bukhari dan Muslim. Mubiqah artinya muhlika, yang membinasakan. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua adalah sihir. Sihir dalam bahasa Arab sesuatu yang sama dan tidak jelas tetapi. Sedangkan secara syariat sihir ada dua macam. Sihir hakiki, itulah sihir yang memberikan efek pada badan, menyebabkan matinya orang yang kena sihir, atau sakitnya raga orang yang disihir. Dan sihir hakiki ini bentuknya adalah hukum, ikatan-ikatan, dan azaim, jamak dari azimah. Azimah sama dengan hukum. Yang mantra-mantra janti-janti yang bisa memberikan dampak pada badan orang yang disihir, bisa juga kena pada akal. Ini adalah jenis sihir yang paling akal, yang paling jelek, yang paling mengerikan. Kemudian yang kedua adalah sihir imajinasi. Terjemah bebasnya adalah sihir pandangan mata. Maka yang kena sihir adalah pandangan mata orang, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mata orang. Mata orang disihir sehingga daun itu kelihatan seperti dulu. Itu daunnya itu tetap daun. Daunnya tidak berubah. Jadi lembaran 100.000 merah-merah. Tidak, itu tetap daun. Cuma mata orang yang melihat disihir sehingga daun tadi terlihat seperti uang. Namanya sihir imajinatif. Bahwa ini adalah sihir di mana penyihirnya itu membuat imajinasi dan khayalan pada orang yang disihir, sehingga melihat berbagai macam perkara tidak sebagaimana hati.